saya ada pelanggan minta saya bikinin patung pete. Saya bikinin patung jengkol. Marah-marah. Saya bilangin, kenapa marah-marah, Pak? Ya, kan sama-sama bau. Dika, lihat. Bung Ronald sedang mengekspresikan jiwa seninya. Wow. Sebuah karya eksploratif. Anti konservatif. Sebuah karya seni yang begitu estetis, dramatis, dan hepatitis. Lo hepatitis. Nah. Burona, boleh daku melihat patungnya? Siapa yang lagi bikin patung? Tadi ngapain? Saya lagi mukulin asisten saya. Kenapa? Keluar lo! Nih, gua pukulin. Kenapa? Kenapa, Mas? Supaya disiplin. Ya? Dia udah mecahin patung-patung saya. Eh, lu tuh gak bakal jadi pematung. Pergi sana. Pergi. Dia itu, apa namanya, mecahin patung-patung saya. Pelanggan saya itu semua galak-galak. Jadi saya harus keras sama dia. Kemarin, saya ada pelanggan minta saya bikinin patung pete. Saya bikinin patung jengkol. Marah-marah. Saya bilangin, kenapa marah-marah, Pak? Kan sama-sama bau. Wah. Mane, ini gue mane. Pesenan gue mane. Kalau kagak cocok sama karakter gue, men, amsyong lu. Mane barangnya keluarin. Sesuai dengan abang banget, Bang. Benar ya? Abang banget, Bang. Cucok, Bu. Bu. Apa lu, Bang? Buat siapa? Kita nabung. Buat siapa ini? Buat seseorang yang spesial. Bagaimana kalau ini ditambahkan puisi yang indah? Sehingga akan membuat semarak dan syahdu nampaknya. Saya kasih diskon harganya. Bang, buat abang. Puisinya gimana? Sebentar ya, Bang, ya. Ini, Bang. Saya bikinkan spesial buat abang. Ku lari ke hutan. Lalu ku menyanyi. Lari ke pantai. Ngapain terus? Kemudian teriak. Aduh. Buka saja bajunya. Biar ramai. Biar mengadu sampai gaduh. Sampai mesra. Sampai terlihat semuanya. Gimana, Pak? Buat abang spesial kan? Lihat. Apaan sih lo? Ini gue mau ngasih buat emak gue, tau. Oh, kirain buat pacar. Pantai telanjang apa sih? Ya. Kita mau ngapain sih diajak ke sini nih? Mau diajak ngapain di sini? Loh, mau cekin ya? Sayang, kita kan mau nikah. Jadi kita mesti beli cenderamata untuk dikasih ke tamu-tamu. Pasar seni. Iyalah. Perkenalkan, ya. Saya ini saya adalah pematung terbaik di sini. Oh. Saya bisa membuat pesanan apapun sesuai yang Anda minta. Ya. Oh gitu. Jadi gini, Mas, kita nih pengen buat cenderamata yang unik gitu, yang retro banget, yang jadul lah, jadul. Ya, tahun 70-an ya. Kayak lebih jadul lagi deh. Oh, tahun 60-an, oke, saya ngerti. Ya, jadulin lagi. Tahun 50-an dong. Jadul banget deh pokoknya deh, Pak. Ya, saya ngerti, Mas. 5 juta. 5 juta? Nih, duitnya. Sebentar, saya ambil. Ya. Saya punya yang jadul dari yang paling jadul. Nih, zaman purbakala. 70 kagak, 60 kagak, 50 kagak. Zaman purbakala nih, beri lu. Aku gak mau beginian. Aduh, apaan ini? Ini paha dinosaurus nih. Bukan. Sama tuh kayaknya tuh pahanya. Oh, enggak dong, seksian saya. Enggak, ini model raksasa. Mau dilukis, Bang? Saya bisa melukis sesuai dengan foto, Bang. Oh gitu? Iya, Bang. Bisa cepet enggak? Ah, bisa, Bang. Mahal, Bang. Malah agak sanggup muka lu kayak begini. Berapa? Sabraha. 10 juta, Bang. Ah. 10 juta lo bilang mahal. Emang lo pikir gue gak bawa 10 juta, apa? Oh. Mas, bayar. Anjrot, kaya. Matre lo. Ya, silahkan sini. Apa aja, Mas. Potong, Bu. Sudahlah. Sekarang tolong. Berpose. Berpose, ya. Lebih romantis lagi. Iya. Sang lukisnya di mana dong, nyet, ah.
mundur dulu. Ah, mundur ya. Itu majuin dong. Deeply romantic. Ah, kurang hot. Ah. Alah, minta hujan. Itu gini ya. Ah. Kok bisa begini? Ya, tuna-tuna bebas. Ya. Udah siap. Ya, jatuh dah. Tenang tuh kalau ngelukis. Destruktif nih orang nih. Bekong. Dah. Main debu sepelukis ya. Lukisannya sudah jadi. Loh? Kok gini? Kok gitu? Ya, kita lu kebakar aku bang. Hah? Kenapa sih? Gak mau lah. Waktu saya gak jadi kawin. Ya, mbak. Mbak. Leng. Ya.